Oke okay guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, okay, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,18 dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,01 dan juga peningkatan volume sebesar 41,10 dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin lagi-lagi terpantul di mana 26.000 dan Bitcoin kembali daily close di atas dari 26.000. Sekarang tepatnya di 26.000 lebih 72 USD dan itu merupakan peningkatan sebesar 0,17 persen dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk Ethereum terjadi peningkatan juga sebesar 0,11 persen di angka 1.651. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,02 di angka 219. XRP terjadi peningkatan sebesar 0,34 persen di angka 52 sen. Cardano terjadi peningkatan sebesar 1,74 persen di angka 26 sen. Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 1 persen di angka 0,063. Solana terjadi peningkatan sebesar 0,13 persen di angka 20 dolar 52 sen. Dan yang terakhir, TRON terjadi koreksi sebesar 1,37% dan sekarang trading di angka 0,076. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke Economic calendar. Sebelum kita masuk ke ekonomi kalender, kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, okay, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade sesimpel so spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT price pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset kelas juga. Buat yang tertarik bisa silakan menggunakan link referensi di bawah dan buat update mengenai apa ya, mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Oke, okay, dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Kita lihat hari ini tanggal 29 Agustus, hari Selasa. Hari ini akan keluar dua data penting dari US. Yang pertama adalah JOLTS, uh, sorry, uh, CB Consumer Confidence. Ya, untuk CB Consumer Confidence ini harapan kita apa ya? Kita coba lihat dulu. Ini internet dari kemarin gue sedikit boyot ya. Uh, untuk CB Consumer Confidence ini harapan kita adalah dia lebih rendah dari ekspektasi. Karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Jadi kita ingin dia lebih rendah daripada 116 ya. Itu untuk CB Consumer Confidence. Selanjutnya ada juga sini Jolts Jobs Opening. Nah, untuk ini kita tunggu dulu sebentar ya. Lagi-lagi nih nggak tahu kenapa dari kemarin internet gua sedikit boyot ya. Untuk Jolts Jobs Opening ini harapan kita adalah ini lebih rendah dari ekspektasi, uh, lebih rendah ekspektasi ya karena a weaker than a forecast reading is generally negative or bearish for the USD. Dan kita ingin apa? Kita ingin USD melemah, jadi kita ingin nilai berendah daripada 9,793 ya Itu untuk George Jobs opening, ini kemungkinan, eh, sebentar ini keluar jam berapa sih? Oke, jam 9 malam ya, jadi ya masih lumayan lah, masih lumayan lama waktunya Oke, itu untuk hari ini, untuk besok kita coba lihat ya Untuk besok coba ya, ini nggak tahu kenapa nih ya, boyot banget hari ini untuk besok kita coba. Tolonglah udahlah, besok buat besok aja deh, ya. Kita sekarang langsung lihat aja news. Untuk news ini kita bisa lihat bahwa volume trading dari Bitcoin ini at its lowest dari 4 tahun ke belakang, ya. Jadi untuk apa namanya secara data dari spot maupun derivatif menunjukkan bahwa total volume dari Bitcoin yang di held the exchange itu di posisi 2019 lows ya berarti ya rendah banget dan untuk tang tanggal 12 Agustus kemarin ya volume bitcoin ini drop sampai 112,317 bitcoin ya artinya apa ini terendah sejak November tanggal 10 2018 jadi menunjukkan bahwa memang ini masa-masa yang cukup Lakin volume untuk Bitcoin, makanya cenderung nggak kemana-mana Ya 26 lagi mantul, mantul lagi, mantul lagi, dan seterusnya Begitu ya Coba kita lihat si Jobs Jobs opening kalau uh, udah kebuka Udah kebuka ya di sini uh, Oke okay. jadi, oh bukan ini buat ini maksudnya, oh ini nih Untuk besok ya Untuk besok itu tanggal 30 Agustus kita coba cek ya Dari US akan keluar ADP Non-Farm Employment Change dan juga GDP ya dan juga akan keluar pending home sales. Jadi cukup banyak nih buat besok, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Untuk analisa di Twitter, kita ngomongin soal apa sih? Ini mungkin perbandingan Google Search, ya. Ada yang nanya, bang bisa ngasih kita trading kripto, gitu ya, atau trading Bitcoin tanpa kita belajar TA? Bisa aja sebenarnya, ya. Uh, lu bisa lihat tren dari Google Search yaitu cryptocurrency saat dia drop ya saat dia terjadi drop soal googling mengenai crypto disitulah biasanya terjadi apa disitulah biasanya terjadi tempat yang bagus untuk kita membeli crypto atau lebih tepatnya dalam sini urusan BTC nah jadi ini tipis-tipis nih good buy sama tinggal dan good buy ya nice uh, buying gitu tempat yang bagus untuk beli nah jadi kalau gua sih ini berhubungan sama yang gua sering bahas kapan sih bang waktu terbaik untuk beli kripto atau beli bitcoin waktu orang bilang bitcoin mau mati ya bitcoin mau mati ya waktu semua analis-analis bilang wah bitcoin akan ke, wah ke angka yang turun banget gitu seribu dolar seratus dolar atau keluar tuh seperti nabi-nabi finansial yang bilang bitcoin akan ke nol nah menurut gue itu biasanya adalah tempat-tempat yang bagus untuk kita beli bitcoin kenapa karena menurut Wall Street cheat sheet itu dalam masa-masa orang dalam anger, dia kesel gitu ya Bitcoin gak kemana-mana gitu ya malah makin drop Udah nih mau bakal hancur Nah itu psikologis manusia tuh ya Dia udah kesel jadi kebawa emosi Ya kalau emosinya keluar pasti ya pengen menyalakan suatu hal gitu kan Nah otomatis dia pengen menyalakan ya Bitcoin atau aset yang dia pegang gitu Bukan cuma ke crypto sebenarnya ya Ke saham-saham juga begitu ya Sering kali terjadi wah ampas nih Gini 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 wah panjang lebar ini bakal lebih hancur nih Tiba-tiba naik gitu itu yang sering kali terjadi Ya jadi kalau lu pengen tahu kapan waktu yang terbaik untuk beli Bitcoin tanpa TA, lu lihat banyak yang maki-maki Bitcoin nggak ya? Banyak yang maki-maki, banyak yang bilang akan ke nol. Nah, itu biasanya tempat yang bagus untuk beli, nggak selalu, tapi biasanya tempat yang bagus begitu ya. Makin dipuji-puji, makin keluar angka-angka wah yang benar-benar nggak -benar masuk akal gitu ya, bilang sejuta, sepuluh juta US dan seterusnya gitu ya setengah juta US. Nah, itu siap-siap. Ada kemungkinan itu sudah masa-masa goodbye selama tinggal. Begitu, jadi hati-hati ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke TA-nya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kondisinya itu ya masih di situ-situ aja sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini lagi-lagi mantul di mana? 26.000. Jadi ini harusnya sih gue berharap ini sudah menjadi satu daerah demand karena sudah berapa kali nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini hari ke-13 di daerah sini. Semoga ini benar-benar menjadi satu daerah demand dan Bitcoin bisa benar-benar mantul di sini ya. Mantul dan benar-benar reclaim 26.400 dan mulai trade di sini ya. Nah, setelah dia berhasil mantul di sini yang menjadi PR besar adalah di weekly. Ini gue udah gak tau ngomong berapa kali, tapi lagi-lagi gak semua orang nonton DCWT. Ya, mungkin ada yang baru, belum tahu konsep bull support band. Ini PR besar dari Bitcoin, karena kalau ini gagal, kemungkinan bisa lanjut weekly close di bawah dari 25.000 ribu dan bahkan even lower. Begitu. ya. Nah, bull support band itu sekarang ada di angka mana? Bull support band itu ada di... Dua puluh delapan ribu dua ratus sebelas sampai dua puluh tujuh ribu lima ratus empat belas. Nah, yang menjadi PR adalah apa? Yang menjadi PR adalah reclaim. Kalau sampai dia ke reject seperti ini, boom turun ya. Apalagi dua kali gitu. Nah, ini kemungkinan besar akan membuat lower low yang cukup dalam. Seperti di mana? Seperti kita bisa cek di sini ya. Jebol, ke reject, turun reject lagi eh, ini enggak sih ini berhasil diklaim cuman gagal mempertahankan jebol lagi ya jadi intinya kalau sampai ini menjadi suatu resisten ke reject enggak berhasil di eh, apa reclaim lagi dalam waktu yang cepat ini akan terjadi kemungkinan seperti ini drop lagi drop lagi dan seterusnya ya jadi makanya penting banget dalam beberapa minggu ke depan apakah Bitcoin bisa reclaim bull support pen atau tidak kalau nggak bisa siap-siap 25 ribu kemungkinan besar menurut gua bisa jebol secara weekly Bahkan mungkin dia akan mengunjungi 22 ribu, 21 ribu bahkan paling ekstrimnya adalah 15 ribu Ya walaupun itu masih jauh banget lah ya Kalau dia sampai jebol kita lihat dulu 22 ribu ya jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kondisinya itu Uh, bagus ya sesuai dengan harapan kita ke reject oleh 104,13 dan mulai turun sedikit-sedikit nih ya. Nah, semoga dia bisa mulai retest lagi ke 103,13 dan jangan mantul ya karena kita bisa di sini MA 200, MA 20 dan 103,13 sedang confluence jadi support nih. Semoga ini tetap jebol dan membuat lower low ya. Kenapa membuat low low? Karena lagi-lagi indeks dolar ini adalah korelasi negatif dengan apa? Korelasi negatif dengan risk on asset. Dia drop, apa yang terjadi? Nasdaq naik, S&P naik, Dow Jones naik. Jadi bukan cuma kripto yang naik, tapi risk on asset ya. Jadi otomatis kita ingin apa? Kita ingin indeks dolar yang melemah. Oke, okay, jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya untuk makronya pada hari ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. SafePal, Trezor, apalagi nih OneKey, dan seterusnya. Jadi buat lo yang pengen beli, silahkan bisa klik di link description kita di bawah. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia, which is 99,99% ,99 dari yang nonton TCI, akan mendapatkan free shipping. ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Oke, okay, untuk Bitcoin kita bisa lihat secara buy limit spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua di 26.000, buy limit ketiga di 25.733. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sini sudah terjadi retest pertama, eh bukan retest pertama, sini sudah berkali-kali. Jadi buat lo yang sudah nunggu posisi long harus sudah dapat ya. Nah, target TP untuk posisi long kita sudah dapat ini adalah di 26.412 itu untuk posisi long di Bitcoin. Buat yang masih belum dapat posisi long, boleh limit sekarang di 26.000 karena kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 26.412 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 26.000. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini posisi short kita sudah kena target TP. Jadi buat lo yang buka posisi short kemarin, congratulations, sudah profit sebesar 2,23 persen. Ya, untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Sudah terjadi retest lagi di buy limit kedua di sini ya di 1003 dan buy limit ketiga masih di 1567. Untuk posisi nya kembali lagi ya Si posisi shortnya sudah kena target TP Congratulations sekali lagi Untuk posisi longnya ya Untuk posisi longnya nya uh, kayaknya masih jauh sih ya Jadi kalau kita lihat kemarin cuma week aja naik lagi ke atas Dia malah retest lagi ke 1660 pada hari ini Jadi kita lihat ya Kita lihat apakah hari ini bisa reclaim atau enggak Kalau dia berhasil reclaim ke atas Retest 1, retest 2 sini sebagai uh, support kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1705. Dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya. Dia retest 1, retest 2 di 20 dolar lebih 80 sen. Kita sudah punya posisi short kemarin. Uh, untuk posisi spotnya tinggal tersisa di 17 dolar lebih 29 sen. Maka dari itu Uh, apa namanya uh, posisinya masih jauh lah ya untuk balai mit ketiga. Untuk posisi short kita sudah dapatkan dari kemarin target TP-nya di mana? Target TP paling konservatif di sini di 20 dolar pas. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di sini di 19 dolar lebih 34 sen, which is itu adalah week terendah di tanggal 22 Agustus, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya masih cukup jauh kecuali dia bisa reclaim. Kalau dia reclaim di sini, di tes 1, di tes 2 sebagai support kita bisa buka posisi long dengan target TP di M200. Oke, okay, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat posisinya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 216,1. Buy limit kedua di 205. Dan buy limit ketiga di 1600, 1907 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi long dari tanggal 27 Agustus kemarin. Tinggal kita tunggu target TP di MA20. Ya kecuali buat yang tentunya eh, konservatif ya. Malam ini akan keluar beberapa data penting dari US. Jadi kalau misalnya lu konservatif boleh pertimbangkan untuk TP manual apabila belum kena ya si target TP-nya dan udah dekat-dekat ke jam segini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya retest satu retest dua dia 20 sebagai resisten kita bisa buka posisi short dengan target TP di 216,1 dan sekarang kita masuk ke Cardano untuk Cardano kita bisa di sini ya posisi spotnya juga masih sama buy limit pertama di 26 sen buy limit kedua di 25 sen dan buy limit ketiga di 24 sen buat lo yang sudah punya posisi long di sini ya. Nah, target TP sudah semakin mendekat di MA20, jadi jangan lupa untuk dipasang di situ. Uh, dan untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 26 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu saya tahu untuk di Cardano dan juga ending DDCBT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan malam ini akan keluar dua data penting dari US keluar akan jam 9 malam. Jadi buat lo yang konservatif punya posisi futures mungkin boleh pertimbangkan TP manual apabila ya sebelum jam segini belum kena target TP secara otomatis ya. Uh, tapi buat lo yang agresif, monggo silakan mau ride the waves ya. Tapi ya otomatis harus siap juga dengan resikonya kalau ternyata volatilitasnya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, okay, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue akan ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke okay guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, down not forget to like, subscribe, click the bell icon and see you on the next video.